Jelang pemilu tahun 2019, banyak caleg di Kabupaten Sarolang jual jasa urus KTP untuk menarik simpati. Para caleg rela berkorban mengantarkan warga ke Dinas Dukcapil untuk meraup suara. Mendekati pemilihan legislatif tanggal 17 April mendatang, segala upaya dilakukan calon legislatif untuk meraih simpati. Fenomena ini mencuat, banyak calon legislatif yang membantu warga dalam mengurus data kependudukan. Para calon wakil rakyat ini mengambil kesempatan untuk merekrut suara dengan menawarkan pembuatan KTP. Seperti tampak di kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Sarolangun, dalam sehari ada sekitar 10 caleg yang membantu warga mengurus KTP. Hal ini diungkapkan para petugas Dinas Dukcapil. Menanggapi hal ini, Wakil Bupati Sarolangun Hilalatil Badri mengaku sah-sah saja bila caleg membantu membuatkan dokumen kependudukan warga. Sebab ini turut membantu kinerja Dinas Dukcapil dalam proses perekaman EKTP. Hanya saja caleg dilarang memaksa warga untuk menentukan pilihannya. Caleg juga diminta tidak berbuat curang dengan menggunakan jalur khusus dalam mengurus kartu keluarga maupun KTP warga. Sehingga masyarakat yang lama mengantri tidak akan terabaikan. Kita walaupun mereka ngurus, tapi tetap melalui jalur yang semestinya. Nah, tapi untuk supaya lebih anu kan kita dipilah-pilah. Setelah dipilah-pilah itu yang umum dan ada yang anu, maksud saya itu supaya tidak mengganggu, tapi kan dalam konteks pelayanan perjalanan tetap jalan. Kalau itu kepentingan politik dia sendiri gimana? Supaya dia milih. Ya. Kalau soal masalah itu kan hak daripada masyarakat itu sendiri, apa dia memilih atau tidak, belum tentu juga. Kadang-kadang yang kita urus itu bukan milih, kan? Selamat Riyadi, JEK TV melaporkan.